BL Tiongkok memberikan pujian kepada Mutiara Ayu Puspitasari setelah menjuarai kejuaraan junior. Prestasi Mutiara Ayu Puspitasari dalam meraih gelar juara tunggal putri di BNI Badminton Asia Junior Championships 2023 mendapat apresiasi dan pujian dari berbagai pihak. Salah satunya adalah Badminton Ledge atau BL Tiongkok yang memberikan pujian khusus kepada Mutiara setelah kemenangannya yang gemilang. Sebagai salah satu negara dengan sejarah kekuatan bulu tangkis yang luar biasa, BL Tiongkok tak ragu untuk mengakui bakat dan dedikasi Mutiara dalam olahraga ini. Mereka menganggap kemenangan Mutiara sebagai prestasi yang luar biasa dan menunjukkan potensi besar yang dimilikinya. Melalui pernyataan resmi yang dirilis oleh BL Tiongkok, mereka mengungkapkan kekagumannya terhadap permainan Mutiara di kejuaraan junior tersebut. Mereka mengakui bahwa Mutiara telah menunjukkan keterampilan yang luar biasa, kecerdasan taktik dan kekuatan mental yang mengesankan. Kami sangat mengapresiasi permainannya yang brilian dan sikap juangnya yang kuat, ucap juru bicara BL Tiongkok. BL Tiongkok juga menyampaikan harapannya agar Mutiara dapat terus mengembangkan bakatnya dan berkompetisi di tingkat yang lebih tinggi. Mereka yakin bahwa Mutiara memiliki masa depan yang cerah dalam dunia bulu tangkis dan dapat menjadi pesaing yang tangguh bagi atlet-atlet Tiongkok di masa mendatang. Pujian dari BL Tiongkok ini juga diikuti dengan undangan khusus untuk Mutiara bergabung dalam pertukaran pelatihan dengan pemain muda Tiongkok yang berbakat. Ini merupakan kesempatan langka bagi Mutiara untuk belajar dan berlatih bersama para pemain terbaik dari negara bulu tangkis terkemuka tersebut. Mutiara merasa terhormat mendapatkan pujian dari BL Tiongkok dan sangat antusias menghadapi kesempatan bergabung dalam pertukaran pelatihan tersebut. Dia berharap dapat memanfaatkan pengalaman ini untuk terus meningkatkan kemampuannya dan mendapatkan wawasan baru dalam dunia bulu tangkis. Keberhasilan Mutiara Ayu Puspitasari dalam kejuaraan junior tidak hanya menjadi kebanggaan bagi Indonesia, tetapi juga telah menarik perhatian dan pujian dari dunia bulu tangkis internasional. Semoga prestasi Mutiara dapat menjadi inspirasi bagi kita semua generasi muda Indonesia untuk terus bersemangat dan berjuang dalam mencapai impian mereka di dunia olahraga.